Tadi kalau kita bicara lapangan Banteng, tempat ini tempat yang sangat populer bagi warga Jakarta untuk buang kalori agar tidak cepat mati. Jadi kalau kita bicara patung di lapangan Banteng ini, patung ini adalah patung yang melambangkan kebebasan Indonesia dari jajahan Belanda, khususnya. Kesulitan dalam motret patung adalah patung itu hanya diam saja. Nah, kita arahkan, kita suruh senyum, kita suruh ketawa, dia tetap diam saja. Namanya juga patung. Nah, di belakang kita ada adik-adik yang memiliki cita-cita menjadi pemain sepak bola. Kita doakan berawal dari lapangan Banteng, mereka akan berakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sekarang kita akan foto mereka yang sedang training-training singkat atau training-training tipis supaya napasnya terjaga. Kita buktikan apakah saya masih mampu ikut berlari bersama mereka. Sambil kita foto, sambil lari. Kita buktikan apakah berhasil atau tidak. Kayaknya tidak. Jadi kita lihat, perbedaan usia kami mungkin hampir setengahnya. Mungkin usia mereka masih di bawah 20 tahun atau mungkin di bawah 18 tahun. Tapi kita lihat, umur tidak membahas soal semua. Kita lihat ya, kita buktikan ke generasi muda ini bahwasannya saya nih yang sebagai milenial di ujung bisa lawan mereka. Coach, saya ikut ya coach. Boleh katanya, kita buktikan nih. Saya udah tua lawan anak muda ini kan. Ayo kita balap lari. Ini lawan saya nih. Ah, lawan saya kecil-kecil badannya. Siap. Siap. Mereka berhasil membuktikan bahwasannya umur memang tidak bohong. Buset dah. Kenceng banget larinya. Oke, saya menyerah. Sepertinya ada atlet profesional, apakah saya bisa melawan dia? Tapi dari penampilan fisiknya, mereka cukup cepat. Assalamualaikum, halo, mau saya foto, boleh nggak? Kamu duduk di sini, saya fotoin. Ayo, saya fotoin biar ganteng. Ini bajunya putih hitam kayak petugas catering. Kamu yang manis, ketawa semua aku fotoin. Ih, bagus banget, bagus. Sumpah bagus nih, bagus. Nggak apa-apa, bagus. Dua lagi. Lah, seneng nih. Fotonya gimana? Nih. Ulang. Pegang. Fotonya mantap tidak? Mantap. Eh, tar lo. Abis pada makan apa tadi? Makan tempe orek. Ini kalian dari mana sih sebenarnya? Kok pakai baju putih? Jadi mereka ini adalah adik-adik dari Akper RSUD. RSPAD. Akademi Perawatan Gigi. Perawatan apa? Keperawatan. Toh, lo pulang baju lo kotor, minta malu cuciin. Ya udah. Kalau gitu tetap berolahraga, jaga stamina, karena stamina akan mempengaruhi kinerja otak Anda semua. Semoga kita menjadi lulusan terbaik. Amin. Merdeka. Merdeka. Kamera gua. Ganteng. Biar
antara banyak binatang-binatang lucu seperti kelinci, kucing, dan lain sebagainya macem. Ya kita kan yang simpel bawa ular aja mas, daripada saya. Lah kan tiap hari udah bawa ular tuh nempel. Badan gede takut sama ular. Sama istri juga takut saya. Iya. Ih, lembek-lembek gitu ya. Lembek-lembek tak bertulang gitu ya. Tapi keluarga mas, anak, istri, gak masalah nih dengan hobi-hobi anda yang cukup ekstrim ini? Belum nikah. Kasian banget dia belum nikah. Nikah sama ular aja mas. Kasian. Nah gayanya gitu, bibirnya agak buka dikit kayak fierce gitu. Nah, gitu. Keren banget putra. Ih. Ini bibir kalian merah-merah banget sih, pakai apa sih? Abis makan buah ceri ya? Enggak? Abis makan anak orang. Ternyata dia bibirnya merah abis makan anak orang. Mbak, nengok. Yeah, lagi ngapain sih berdua? Kamu lagi ngapain berdua? Berikan ku cinta, bukan setia, sampai jumpa. Ya gak apa-apa. Oke, tapi kayaknya akan lebih bagus kalau kita foto berdua. Sini kamu juga, Almanda sama namanya? Alma. Alma makan orek. Ayo kita foto, sini. Talu. Jadi sebagai fotografer nggak ada salahnya kalau kita sesekali in frame. Lagi. Tes lu. Coba dulu, tar dulu. Masuk apa enggak nih? Kok ngeblur? Ulang. Aku di tengah dong. Aku laki-laki. Ini gimana? Tuh, fotoin dong. Terima kasih. Selamat menikmati ibu kota. Semoga pendidikannya segera dirampungkan, segera mendapatkan ijazah sehingga orang tua kamu di Tegal bisa bangga. Assalamualaikum. Kita jalan-jalan lagi, oke? Okay? Kram. Jadi jepreters.